Assalamualaikum, kembali kita dalam Kroni IPL episod ke-33. Malam ini saya bersama dengan teman yang baru, orang kata substitute. Apa injek dua orang. Azril dengan Jufri injek lah. Macam dalam FPL bila tak main, aku lah masuk. Dia macam tu, dia yang sub duduk bawah tu, dia naik atas. So Amin Fuad dan aku macam biasa Izzy Nazri. Minggu ni kita nak santai sedikit lah pasal aku rasa next game kita tak ada pressure sangat. Aku tak tahu lah kalau korang pressure kita. Ada juga yang pressure nanti. Mungkin yang tak ada free hit tu pressure. Yang ada free mungkin kena tolak 36. Tinggi tu kan. Alright, so benda pertama kita nak tengok adalah carta Liga Pemain ke-12, kita punya top 5. Nombor 5 kita ada Mat Misai FC. Ini last dia drop Min. Ni dia naik balik top 5 Mat Misai ni. Kemudian kita ada pendatang baru iaitu Jago FC. Nombor 3 The Citizen. Ini mantan juara kita ni, dia dah naik. Nombor 2 Alhamdulillah FC. Dan juara ataupun berada di tahta Liga adalah ABC FC. Masih lagi orang yang sama. Kalau kau dalam Liga Pemain ke-12 ni nombor apa? Aku ke 170 lebih-lebih. Lebih kurang lah. Kau pun sama. Lebih kurang. So aku tak adalah malu sangat sebut pasal member sebelah pun 100 lebih kurang. Alright. So korang semua memang terror. So apa yang berlaku game week lepas, ternyata premium selection untuk captain lah sebenarnya memberi point yang sangat tinggi. Kecuali Salah. Aku ada salah. Ada salah. Tapi tak captain lah. Bagus, bijak. Sama macam aku. Kita bijak. Tapi aku ada bodoh sikit. Bodoh aku sikit je. Kau cerita tim kau dulu. Alright. Aku nak cerita tentang poin akulah. Apa yang berlaku pada minggu lepas untuk game week ke-17. Aku mendapat 72 poin. Average adalah 56. So, okay lah tu. Above average lah. Tetapi yang menjadi masalah ataupun yang aku kata bodoh tadi tu adalah kerana captain akulah. Captain kau siapa? Captain aku letak berani mati punya Zaha. Tak kena. Dia so, sebenarnya kalau Zaha kena, kau mungkin boleh dapat 80 lebih atau 90 lebih. Betul. Ataupun kalau aku letak Captain Son ke Bruno. Sebab aku ada. Orang-orang ni aku ada. Aku ada Son, aku ada Bruno, aku ada Kane. Kenapa kau buat Zaha? Kau saja lain lah. Okay, first kita tahu Crystal Palace jumpa Sheffield United. Bajet boleh makan lah. Bajet boleh makan lah. Cuma yang tak bajet bila Zaha tu tak skor. Itu yang tak bajet kan. Orang lain yang skor. So nak jadikan cerita, itulah aku punya kebodohan sikit lah. Orang kata kan. Tapi nama for fantasy. So aku cuba nak differential lah sebenarnya. Sebenarnya Izzy tak boleh tidur malam tu. Aku okay. Yang tak boleh tidur orang yang pilih salah tu. Yang tu tak boleh tidur. Macam ni utang tak dahi. Itu aku punya team lah basically. So kalau nak tengok, aku ada Martinez, Kufal dan Walker Peters yang bagi point. Justin bagi 1. Macam aku cakap tadi, aku ada Zaha 6 as a captain. Salah juga aku ada tapi dapat 2. Son aku 13, Fernandez 10. Ini best ni. Socek 11. Alright. Kemudian Kane 12 dan Calvert-Lewin 2 saja. Itu total-total semua aku dapat 72 lah. So kalau tanya aku, aku berpuas hati dengan game week 17. Walaupun tak kena captain Min kan. Enjoy the game. So Min, kau punya apa cerita Min? Point aku, point aku lebih 1 je daripada Easy. Alright. Yang menyelamatkan aku minggu ni sebenarnya adalah Suchek. Okay, Suchek. Sebenarnya aku ada 2 orang yang tak main. Okay. Aku Martinez keeper tak main. Suchek kat simpanan juga. Tapi dua-dua dimasukkan sebab Mekati yang aku letak first 11 ni tak main. Betul. Kena COVID. Betul. Lepas tu Martinelli. Betul. Rare. Aku konon-konon nak differential lah. Tak kena. Tak main. Betul. So Suchek masuk. So captain aku Fernandez. So sebenarnya midfield aku yang tak kena salah seorang je. Defend pun Dallas seorang tak kena. Yang lain Kufal, Benarek. So yang sebenarnya betul-betul selamatkan pasukan aku ni Suchek lah. Okay, dengan Suchek captain lah aku kena. Alright. Itu Amin punya player untuk game week ke-17 lah. Betul lah. Dia cakap dia yang menyelamatkan dia Suchek tu pasal dia bagi 11 point. Harga 5.1. Betul. Sangat 5.1. Sangat berbaloi lah. Kejap. Right now harga dia ada 5.2. Tapi masa aku beli 5.0, 5.1. Mungkin selepas dia dapat 11 tu, orang berebut-rebut beli tu yang jadi 5.2 tu. Sebab dia ni sebenarnya defensive midfielder. Yes, betul. Tapi betul, dia skor sebab dia banyak, dia tinggi. Betul. Dia, orang kata dia macam the next Fellaini. Betul. Actually, senang cerita corner orang cari dia, free kick orang cari dia. Betul. Actually, dia orang ni dah practice. Aku tengok video team dia orang ni. Aku tengok. Memang bukan kau pergi ? Bukan. Dan satu lagi video aku tengok, ni cerita pasal Liverpool dengan Southampton lah. Yang macam mana free kick yang Ward Prowse bagi tu. Dekat Ings. Macam mana Ings boleh chip bola tu kan. Itu pun diorang practice juga, Min. Reality ni diorang practice kau juga. Kau banyak tengok eh? Banyak tengok. Kita ada sauce lah. Ada sumber sikit. Sumber sikit. Itu sedikit tentang cerita game week ke-17. Kita nak kata move on kepada game week ke-18. Umum semua tahu kita ada blank game week untuk game week ke-18. So ada hanya beberapa team saja yang main. Tak salah aku. 10.
10 2 4 6 8 10 12 12 team saja yang main. So ada 6 match sajalah. So 4 team tak main eh? Lebih kurang? Sorry, 6 team lah tak main. Yes, 6 team lah. Kalau 6 team yang tak main. 12 campur 6. Okay, so okay. Team besar yang main adalah City, United, Spurs. Okay, strategi kau. Okay, aku basically kalau kau tanya aku lah, memandangkan aku ni ada free hit, aku akan gunakan free hit aku. Okay. Memang aku dah cakap pun sebelum ni aku akan gunakan free hit aku lah. So basically free hit yang aku akan gunakan memang aku akan letak based on match. Kalau aku rasa Man U boleh menang lawan opponent dia, aku akan letak Bruno, something like that lah kan. Aku tak tahu korang punya strategi punya basically, sebab game ni tak banyak. So pilihan kau pun tak banyak. Sebenarnya kalau kau tanya aku, okay, bila pilihan tak banyak ni lagi okey. Ingat Saka, kan? Saka. Saka ada, yes, apa? Tierney. Tierney yes. Ada Lacazette pun score 3 game. Yes, betul, betul. Smith Rowe. Betul. So semua ni kau kena tengok lah, sebab dia penyokong Arsenal kat luar ni, dia pun dah yakin, dia kata Arsenal is back. Sekarang Arsenal nombor 11. Nombor sebelah dia akan panjat lagi. Okey, panjatlah. Hopefully dia hopefully green arrow lah macam fantasy juga kan. Jangan cerita-cerita je ni tak kena. Tapi okey, kalau kau siapa player yang kau rasa agak-agak lah. Okey, yang... actually aku dah buat sedikit draft lah untuk aku punya free hit. So akan ada Cancelo daripada City, kemudian aku ada Diaz sebab City akan jumpa dengan Brighton. Ini peluang nak dapat clean sheet ni sedap lah. Yes, kemudian ini aku buat special sikit. Untuk keeper kali ni aku meletakkan keeper Newcastle. Newcastle akan bertemu dengan team lantai iaitu Sheffield United. So aku try ambil Dalo ni lah untuk keeper. Dan orang kata aku rasa Wilson pun akan ada orang ambil lah, striker Newcastle, pasal pun lawan Sheffield United kan. Untuk midfield aku mengekalkan template yang sama, cuma aku add on dua orang yang baru iaitu Rashford dan juga Saka most probably. So aku pun tengah buat sedikit draft lah, hopefully aku punya duit cukup untuk aku buat free hit dengan player-player yang aku sebut tadi. Okay, aku pula, aku rasa ni planning lah. Okay. Aku pun tak tahu. Aku akan guna free hit juga. Yes, alhamdulillah ada free hit tu. Betul. Kalau yang tak ada tu, korang kena tolak lah 36 ataupun ni lah. Ataupun main je lah player yang ada. Kalau 3 player, 3 player je lah. Ataupun tu, ataupun ni lah ada baru punya apa? Wildcard. Yes. Kalau kau nak guna. Tapi bila kau guna wildcard, next game tu kau kena ingat, dia akan berubah balik kan. So, tak, wildcard tu dia team yang sama. Free hit tu akan berubah balik. Sorry. Maksud aku bila kau ambil wildcard, the next game tu kau kena hadap team yang ada dalam ni saja, walaupun dah ada banyak game kan. Betul. Perancangan aku mungkin aku akan letak banyak players ni. Okey. Aku rasa paling aku banyak macam, pun kau boleh letak 3 je. Yalah, tapi aku rasa aku akan sebut tadi itulah. Aku akan lebihkan sikitlah. Maksimum 3 mana? Yalah, lebihkan sikit tu maknanya 2 atau 3 lah. Bukan seorang lah. Okey. Mungkin tentulah kan. Captain lah Min, agak-agak kau untuk game week ke-18 ni. Antara KDB, okey, lawan Brighton, Bruno, okey. Mungkin Lacazette. Mungkinlah Kaziat eh. Kau mungkin sebagai fans MU, kau rasa untuk game week ke-18 ni Rashford okey tak untuk dibeli? Boleh juga. Okey juga. Sebab yang menggerakkan MU bahagian depan dua orang je. Okey, siapa? Rashford dengan Bruno. Right. So kalau korang nak Martial pun mungkin boleh. Boleh, tapi yang selalu akan buat gerakan ialah Bruno dengan Rashford lah. Aku rasa kau captain? Untuk kali ni Rashford. Untuk captain. Captain aku ada dua orang yang aku bermain di minda aku. Yang pertama adalah Kane. Walaupun lawan berani ya. Berani. Aston Villa. Kita berani mati ya, kata kan. Okay. Kane dan juga Bruno. Antara dua itulah. Sebab kita tahu Penaldes tu akan ada. Kau faham tak aku cakap apa? Hopefully kau faham lah kot kan? Penyokong Arsenal senyum tu. Tak apa, dia berada tu jaki ke kita. So basically itulah cerita sikit tentang kita punya persiapan. Nak tanya, Amir ada tanya aku pasal captain tadi, aku dah jawab kan? Dah Rashford tadi kan? Bruno dan juga Tankin. Yes. So apa-apa pun kita tengok next episode kita. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Gulak kepada semua team yang manager yang akan bertanding untuk blank game week ni. Assalamualaikum.